Hi guys, it's me and my Shara. Welcome back to my channel. Hai korang, apa khabar? Okay korang, so Aina tak nak panjangkan cerita. Aina just nak bagi tahu short and sweet. Yang di mana Aina dah malas, dah penat kemas rumah. Korang faham tak? Aida dah penat, Aida dah malas gila sebab sekarang ni bila orang dah makin besar, dia makan selalu bersepah korang. Dia akan dia favorite dia adalah macam biskut, biskut tiger betul, biskut coklat yang something like akan buat sticky your floor. Lepas tu benda tu akan berterabur everywhere. And sekarang ni dah makin besar, Aida ingat dia dah pandai untuk control dia punya cara bermakan dia, cara makan dia. No korang, dia lagi nak play with the food. Korang faham tak? Dia macam mula waktu lapar dia akan makan cantik, and after that dia akan make a mess. So I dah memang stress jugalah sebenarnya korang. Sampai macam I dah pernah cakap kat adik, boleh tak kalau kita kena ada baby satu kat rumah? Okay, I dah pernah macam berangan macam, yo, aku perlukan baby. Bila lepas anak aku makan, bik vacuum bentar ya. Habis itu lantainya belecak. Belecak kita panggil. Aku pun tak tahulah apa. Tapi manalah kita mampu korang. Kita ni rakyat marhin je. Gaji si bibi tu pun kurang-kurang 1200 bulan kan. Jadi kita ada alternatif lain. Dan Aina macam super excited for this one. So Aina dapat opportunity untuk review dekat korang bibi baru Aina. So mesti korang tak sabar nak tengok bibi tu. Let's go, Aina kenalkan. Okay korang, so kat belakang ni lah bibi baru Aina. Aina tak tahu nak bagi nama apa kat dia. Kita bagi nama dia Zaliha, boleh? Tiba. Okay guys, so Aina tak jumpa pisau. Aina terpaksa beli pisau dapur. Okay korang, so inilah dia. Sekejap perangkat. Tara! Aina punya new bibi from Rodmi. Korang nampak tak? Okay korang, so inilah Rodmi. Kalau korang nak tahu, ini daripada brand Xiaomi yang dia bekerjasama dengan Mija tu. So terhasillah robot vacuum ni. Tapi jangan korang, robot vacuum Rodmi ni dia special tau. Sebab apa? Dia robot vacuum and mop cleaner with cleaning base. Apa tu? Jom saya nak tunjuk kat korang. Dia memang betul-betul bibi ah. Kalau korang ada beli yang robot vacuum ni lain tu, korang akan perasan korang kena do something for dia ni. Tapi ini tak, dia will do everything for you guys. Wah, cantik. So apa yang ada dalam ni, mari kita unboxing. First kita ada dia punya, ini untuk mop dia lah. Dia ada bagi dia punya macam kain. Next one, dia ada bagi kat kita banyak ni. Yang ini macam untuk pakai buang, yang tadi tu boleh dibersihkan. So ini macam kain tisu ni, tapi dia bukan tisu lah. Ini boleh dipakai buang, okay. So dia bagi banyak juga this one. And then kita ada manual. Ya Allah, terbaiknya manual dia. Mengajilah kau. Berat korang robot ni. OMG. Cantik yo Robby. Tadaa, cantiknya. Berkilat now-now. Lepas tu dia ada bagi satu kotak ni, Aina rasa ni charging dia. Okay, ini dia punya ni lah. Kalau tong sampah tu kan kita ada bag untuk habuk tu kan. Ni dia punya kabel. Ini okay, disebabkan dia oversea punya kan. So kita kena dia plug pula. So kita kena cari kepala yang sesuai dengan dia. Okay, kalau korang nak tahu apa yang best tentang this one robot from Rodmi, dia bukan setakat boleh swept the floor ataupun tersambung sampah, dia boleh mop. Dan satu lagi yang best, dia boleh buang sampah tu sendiri dalam this one. Ah,
lantai nak tunjukkan macam mana rupa dia buang sampah. Selalunya kalau korang jumpa robot, smart robot macam ni, dia kena buang sampah kan, korang kena tanggalkan lah dia punya tempat sampah tu nanti, kena buang, betul tak? Ini tak korang, dia buang sendiri sebab tadi cakap dia memang 100% bibik lah. Tinggal dia tak boleh masak je, kalau dia boleh masak aku tak tahulah. Haa, itulah barunya dia, so semua boleh. So jom Aina nak hidupkan dulu, Aina nak charge sekejap, nak tengok matalah macam mana cara nak guna dia, tak sabar. Lepas tu lagi, we'll be right back. Okay korang, so Aina dah set up ni dekat situ. Sementara sekarang dia duduk situ lah, Aina tak jumpa lagi tempat dia. Lepas tu ni Aina just follow this manual untuk nak ni connect kan. Then so Aina sekarang ni Aina namakan dia Bibi. Okay, so accept. Aina tukar start recharging. Tengok sekarang ni dia tengah apa tu, tengah scan rumah. Okay, dia tengah ambil kita punya kawasan floor kita. Nampak tak? Dia tengah ni lah tengok kawasan area rumah. Rumah gue luas, bu. Hai korang. Okay korang, so semalam Aina dah set Aina punya Bibi ni. Aina bagi nama dia Bibi, okay? Ataupun Rodney ni. Aina dah set up and then dia dah scan full my house. Nampak tak? Okay, ini semua kawasan area rumah Aina yang Aina izinkan dia untuk dia buat kerja lah. Contoh dia macam bilik aura, Aina tak izinkan. Aina tak bagi dia buat kerja kat situ. Dengan store, dengan laundry lah, sebab area laundry tu dia menurun macam tu, nanti dia jatuh. So Aina just bagi dia scan all over my house, yang ruang tamu, bilik Aina. Soon Aina akan minta dia scan dekat dalam office. So kalau korang tengok, Aina sekarang tengah bercantik-cantik kan, sebab Aina nak tengah buat kerja tapi Aina at the same time nak kena sapu rumah. Aina nak, ya, okay katun. Kau nampak aku kena settlekan aku juga. Aina nak kena settlekan kerja Aina, tapi at the same time Aina nak kena kemas rumah lah, sebab Aura kan makan biskut babuk semua. Jadi Aina boleh buat kerja tu 2-in-1. Maksudnya Aina biarkan dia mop and sapu rumah, and Aina boleh buat kerja Aina. Ha, macam tu. So sekarang ni Aina akan set dia untuk dia kemas dekat area dining pula. Sebab tadi Aina dah buat dekat depan TV, nampak tak? Yang macam berserabut tu kan? Sekejap. Ah, kita duduk senang. Okay, kalau korang nampak yang area... Aura! Aura! So, kalau korang tengok dekat sini, ada partition. Ni partition, ada wall map, area and point. Untuk partition, partition ni kita boleh adjust dia lah. Contohnya macam partition ni kan? Sekarang ni dia tengah charging. Kita kena bagi dia jalan keluar kejap. So Aina dah tekan dulu start cleaning. Sekejap kita dah start cleaning. Okay, kasi dia keluar dari dia punya kawasan area. Okay. Okay, Aina dah pause balik sebab baru boleh tunjuk contoh kat korang. Okay. Okay, so sekarang ni kalau kau... Okay, so kalau sekarang ni korang tengok, bila dia dah keluar daripada dia punya tempat charging, baru kita boleh set up lah kita nak dia ke mana. Untuk bahagian partition dekat atas tu, ni partition ni dekat tempat-tempat yang korang boleh letak macam yang merah ni, palang, apa semua. Okay, so untuk wall map, okay, untuk korang tekan wall map ni, kalau korang terus tekan start cleaning, dia akan kemas seluruh rumah. Contohlah kalau korang tekan, memang dia akan kemas satu rumah lah yang ada dalam peta korang ni, semua dia akan kemaskan. Okay, so sekarang ni korang boleh tekan map situ. Hanilah korang boleh tekan forbidden wall lah, yang macam Aina letak yang warna merah ni, untuk tak nak bagi dia pergi situ area laundry, takut dia terjatuh. So Aina letak situ, kata dia tak boleh pergi that area. Okay, lepas tu ada lagi lah partition editing, customize, sequence ni korang boleh buat sendirilah. Okay, so next, untuk area, normally Aina akan guna area. Macam sekarang ni area sini dia dah buat tau. So Aina nak dia buat area ni, so Aina akan guna yang area. Kalau yang point ni dia macam kecil sangat tau tak.
So Aina tak biasa guna tu lah. Aina guna area ataupun world map. So dia biar je dekat masa tu rumah. Contoh kalau kita duduk kat luar kan, macam kita duduk pergi jalan holiday tinggal rumah seminggu, tapi tak nak berhabuk, korang jalan kan lah dia kemas satu rumah setiap hari, macam tu lah. Okay, sebelum tu, kalau korang tekan dekat bahagian mood ni, dia boleh swiping suction yang quiet, standard, power ataupun max. Aina biasanya guna standard sahaja. Aina tak guna quiet, dia terlalu senyap. Dia bukan, dia tak senyap sangat, tapi dia punya sedutan tu tak kuat, Aina tak puas. So Aina guna standard. Lepas tu kalau kalau korang letak air, korang boleh tekanlah yang mopping water ni. Tapi Aina tak letak air, Aina nak dia sapu je. Sebab Aina ada carpet, ada certain area tu kita kena label pula. Sini ada carpet, so tak boleh nak mop lah apa semua. So macam leceh sikit, tapi boleh korang nak edit, okay? So dekat sini adalah nak mop banyak mana air. So Aina just tak guna, Aina just minta dia swap saja, swapping. So bagi dia edit tau. Okay, so kita tekan okay sajalah. And then start cleaning. Start area cleaning. Dia bercakap. So dia akan pergi start cleaning. Okay, so if korang tanya kuat ke suction dia sedut, jom Aina tunjuk dekat korang habuk yang dia dah sedut. Sebab nak tunjuk habuk-habuk pun Aina dah habis dah, dah di cleaning habis dah. So Aina just tunjuk dekat korang yang dia dah sedut dan dia dah buang dalam dustbin bin. Itu bagus dia tentang this one rod ni. Sebab apa tau, kalau korang guna yang normal saja, yang sebiji tu je, korang kena buang sendiri kan. Dan dia punya si penyimpanan tak banyak kan. So untuk this one, dia penyimpanan untuk dekat dustbin ni 3 liter korang. So banyak lah, okay. 3 liter untuk habuk kecil sangat banyak bagi Aina. And then bila dia dah kutip semua, dia akan buang sendiri dekat sini. So korang dah tak payah susah-susah lagi. So jom Aina tunjuk kat korang. Kita buka. Okay, ini adalah tong sampah dia lah. Buka. Lepas tu korang tarik this one. Okay, thank you adik. Okay. Oh my god, banyak je. See? Oh tu. Oh shit, banyaknya. Tiba aku malu. Banyaknya habuk rumah aku. Oh banyak guys. Kismis pun ada sebab dia pergi ke dapur. Untuk korang yang dapur tak boleh ecak macam dapur Aina. Maksud tak boleh ecak tu, dapur Aina ni sentiasa kering tau. So korang letak balik je lah tempat dia. So dia continue cleaning lah. Dia pergi menyambunglah muci kan. Gitu. Aura tangkaplah. Tak nak ke? Oh tu dia pergi mana? Dia lari. Okay guys, so konklusi dia if korang tanya Aina, berbaloikah untuk kita beli dan ada satu rod mini di rumah? Yes, jawapan dia sangat berbaloi untuk wanita. Aina tak tahu lah kalau orang lelaki tengok video ni, dia sokong tak dengan Aina. Tapi Aina sangat sokong untuk ada benda ni satu dekat rumah. Tambah kalau korang kerja dekat luar, korang macam tak ada masa gila nak vacuum area rumah kan. Memang akan berkepuk gila habuk dekat bawah. So memang sangat berbaloi korang ada satu. Korang dekat tempat kerja pun korang boleh on, bagi dia jalan, buat kerja. So tu yang Aina cakap sangat berbaloi. Okay, so macam kalau kata daripada kita, contohlah kan, kalau kita terlalu sibuk seminggu sekali baru kita nak kemas, memang penat korang, memang letih. Aina tahu, Aina suri rumah yang buat kerja online-online segala mak nenek ni pun letih tau. Sekali-sekali banyak nak kena buat kan. So bila ada dia ni, dia boleh pengurangan lah sikit demi sikit. Tapi semua tu bergantung pada korang lah. Dia macam kena ada dulu baru korang tahu dia worth it ataupun tidak. Okay, so itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching this video. And yeah, Aina harap lepas ni kita akan buat cleaning season. Korang boleh tengok bibi Aina pun bekerja sekali dengan Aina. Okay, so itu sahaja daripada Aina. Thank you so much and see you guys soon in our next vlog. Bye.